Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tetap menjadi nilai amal ibadah buat kita di Indonesia Mahathir ya Rabbul Alamin. Yang kedua, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami masih banyak kekurangan ataupun yang tidak kurang berkenan dengan beberapa kami, sekali lagi mengucapkan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, kami mohon berhasil dari bapak-bapak para kiai kita, bahwa insya Allah pembangunan bisa kita akan berlanjut ke lantai 2. Mohon doa dan dukungannya, semoga pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ini saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di dalam hari pertama kita telah menetap 12 sambutan dari Masalah Al-Quda. Selanjutnya, Bapak Jemaah yang berbahagia, meninggal akan selanjutnya yaitu Rasul yang pertama ataupun bacaan kita yang akan disampaikan oleh Bapak Selama Al-Quran Bapak Ustaz Sabiqullah. Kepada kita waktu dan tempat bagi persilahkan Insyaallah nanti kita belajar rahmat lagi, mudah-mudahan kami hadirin